Boom. Oke. Ada Machin, Machin, Machin Gun. Machin Gun. Dulu. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu showcase addon One Fruit, dan ini buatan Bang Lau FJ juga di versi 13 teman-teman. Dan di sini kita lihat dari animasinya, loncatnya keren, jongkoknya juga keren, lihat ulet jongkoknya gini. Terus kalau dia mukul ada animasinya juga, lihat. Oke, dia larinya keren banget sih. Terus juga di atas kepala kita ada tulisan Kapten. Apakah kita seorang kapten? Kita tahu. Nah, di sini kita ada pirata, ada marine, ada kakak gorder composer, ada revolutioner. Kayaknya ini adalah pilih kalian mau jadi apa. Aku pilih bakal jadi pirate aja. Nah, terus setelah kita jadi pirate, kita mendapatkan weapon cutlass. Coba kita klik kanan. Lihat. Kalau kita klik kiri, ada animasinya kan, keren banget. Kalau kita larinya, tenggelam. Siapa itu? Kita coba naik dulu, naik. Oke, naik. Ayo naik. Oke. Oh, kita jongkok ternyata. Pantes susah. Oke, itu siapa teman? Lihat. Oke. Di sini kita dapat ini, kalau kita jongkok, tuh klik kiri, set. Mantep. Terus di sini ada juga Caperu Pireta. Oke, topi. Di sini ada El Colher Pro Pisau, apa ini ya? Nah, hilang. Terus ini ada menu demisi ya. Terus ini demisi ya, dialog misi. Enggak ada misinya. Ternyata ada buat ngebas mini ya. Lepas. Oke, intinya itu ada misinya juga. Di sini ada uang belly. Cuman gimana cara gunain uang ah? Gak tahu. Dan di sini juga ada menu de porede. Apa itu? Purita, duta, haki op. Oke, kita pilih purita. Apa yang kita dapat? Gak bisa ya, luta, haki, nggak ada ya. Oke deh, nah kita coba review dulu di sini, kita cek. Oke, nggak ada. Di sini kita cek dulu bajunya apakah ada. Oke, tidak ada. Weapon nggak ada juga. Nggak ada tuh kan, nggak ada. Jadi kemana kita cari? Kita cari ke sini dulu. Oke, cari ke sini. Agak ngelek ya. Nah, ini dia teman-teman, baju yang mau kalian pilih mana saja. Aku pilih apa ya? Kita pilih yang paling keren. Yang ini deh, ini seset kayaknya deh. Akainu, baju Akainu. Coba lihat dulu, kita ke kanan. Bener seset dong teman. Keren banget. Terus ini aku mau lepas aja, nggak bagus. Terus kita ke buah lagi. Ada apa aja? Wow, ini ada buahnya nggak ya? Ada nih buah. Buahnya banyak juga nggak ya? Kurang. Wah, ada harta karun juga teman-teman. Terus ini juga ada pipi, apa itu? Volume mungkin ya. Oke. Banyak banget teman-teman. Sampai bingung aku mau cari apa. Buah-buah di mana ya? Buah-buah itu di mana teman? Oh, ini juga ada bisa ngespawn karakternya, banyak banget teman-teman. Terus di mana ya? Pruit, kita coba cari Pruit. Enggak kelihatan ya Pruit. Pruit. Ini kah? Aku enggak paham bahasanya, teman-teman. Oke, kita coba Potion aja dulu ya. Potion, kita coba up. Biasanya ada. Enggak ada up ya. Mak.
level gak ada. Jadi gimana cara kita memperkuat diri kita? Haki Explos, Camp 1, Marin, coba Pirate, oke, Pruit, gak ada. Camp 3 coba ya. Oh, ini cuma memanggil anak buah ya. Oke deh, kita coba. Karena aku bingung juga ini apa nih ya. Kita coba ini dulu. Kita klik kanan. Apa yang kita dapat buahnya? Oh, jadi buahnya itu gacha, teman-teman. Lihat. Buahnya itu gacha, namanya Bari-Bari. Bari-Bari Nomi. Berarti kalau kayak gitu kita bisa Gomu. Nah, ini dia, teman-teman. Gomu-Gomu Nomi. Oke. Okay. Kok Bari-Bari? Oke, ini dia. Gomu-Gomu Nomi. Kita makan dulu ya. Oke. Okay. Dan di sini 9 attack apa itu enggak tahu aku nih. Kita cek dulu di sini. Oke, okay, enggak ada. Kita lepasin dulu yang kurangnya. Oke. Okay. Lepas. Oke, okay, nah udah. Terus gimana cara pakainya? Maestria. Inikah? Dialog Purwita. Oke, okay, dia. Ada Gomono Pistol. Oke. Okay. Ada Stam. Boom. Oke. Okay. Ada Machin Gun. Duh, keren. Cuman kok pelan banget ya. Ada Basoka, gue keren. Terus kita coba cari Maestria tadi. Mais, ini dia. Ini dia, teman-teman, Maestria. Biar kita langsung level max. Apakah nggak bisa karena kita menggunakannya tuh di kreatif mungkin ya. Tapi nggak bisa, beneran nggak bisa naik level ya. Level pun kita nggak bisa. Kecepat di level. Apa nih? Ini buat naikin level kah? Bukan. Apa itu? Kita coba up. Nggak ada juga. Oh, ada deh. Poin level up. Ini juga level up juga kayaknya. Kita coba ini. Oh, benar, teman. Kita langsung bisa level up. Kalau ini agak lambat, kalau ini langsung level max langsung. Oh, level up, teman-teman. Wah, tapi memang agak lambat ya buat naikinnya. Tapi bisa dipakai, teman-teman, buat kalian yang mau cobain ya. Level berapa ya? Level 350 atau berapa ya? Aku mau coba naikin sampai 50 deh, biar bisa. Udah habis. Ini juga habis kah? Udah max kayaknya, teman-teman. Udah level max, level 28. Enggak tahu juga sih. Bentar nih, kita coba pakai ini. Oh, bisa masih. Udah level berapa ini? 30 udah ya. Wow, 30-an. Oke, okay. Memang agak lambat, teman-teman, buat naikin ya. Jadi sabar aja dulu, kita coba 40 ya. Sempat gak ya 40 ya, kamu udah 40. Oke, sekarang udah 40. Sekarang kita bakal cobain ini bisa nggak bisa. Ini harus level 50 ya kan, minimal level 50, teman-teman. 64 loh padahal. Oke, yuk kita coba yuk. Bisa 50 lah. Yalah, 50 biar kita bisa coba. Oke, teman-teman, kita bentar lagi level 50. Oke, maaf agak lambat nih. Oke. Kena banyak juga levelnya. Oke, 47 sudah. Oke, dua lagi. Dua. Oh, habis lagi dong. Oke, kita ini dia. Dan 50. Nah, ketika level 50 kita mendapatkan Haki Dore, teman-teman. Dan juga capek dah. Hakinya ini apa gimana coba. Oke, dialog kita coba Haki Ops. Udah bisa nggak? Apakah di sini kesimpan? Oh, ini dia. Character di Haki nggak tahu juga ini apa. Bonus ini apa nih? Ini apa ya? Nggak tahu. Bonus katanya. Oh, bonus. Ini juga ada
Crab the Haki. Nggak paham teman-teman aku ya, gimana ini. Ada juga Propisau. Ini penuh teman-teman, jadi agak susah nih. Oh itu ada apa tuh? Kita coba tengok ini apa teman-teman. Ada semacam kayak gerakan gitu. Nah ini apa nih? Poison Ballet, Golden Ballet, Gomu Basoka, dan juga Fire Ballet. Coba kita klik kanan. Nggak bisa. Oh Basoka. Nih Golden Balletnya nggak bisa digunain juga teman-teman. Aku bingung gimana cara kita pakai haki. Oke ini ada haki nih, haki king aman ya. Haki king kita coba klik kanan. Oh ini dia hakinya bisa nyala langsung teman-teman. Dan ini aku kurang tahu ini kenapa nggak bisa digunakan. Tapi ini hakinya banyak banget. Kita coba haki Luffy. Nah haki Luffy cuma ada satu ya. Cuman hakinya tuh banyak banget. Haki. Ini juga ada haki Archan, Ryo, haki Ryo, sama juga haki Armello, haki Joro, haki Rei coba ya, haki Rei. Nah, nggak ada teman-teman, nggak ada itu loh, nggak ada efeknya. Atau aku yang nggak tahu ya teman. Kita coba clear lagi untuk skillnya, cuman gini doang ya, nggak ada yang lain lagi ya. Fruita ya kan, cuma itu doang teman-teman untuk skillnya nih. Oh enggak, gimana ya, aduh ini terlalu banyak item yang aku baru tahu nih, jadi menumpuk. Bentar kita buang aja dulu. Nah kita buang dulu biar enggak menumpuk. Ini dia. Oke kita buang dulu, kita buang dulu teman-teman, kita buang dulu. Nah oke sekarang kita coba, kita mundur, kita pakai lagi dialog Purita. Terus mana, kok ngilang, coba lagi dialog Purita. Nah ini dia, kemudian pistol stamp, terus macin, terus Basoka. Oke dan juga ada gear ketiga, dan ada juga gear kedua. Wow gear keduanya mantap banget. Modon juga ada gear keempat. Nih ada gear ketiga tapi kok nggak bisa digunain. Gear ketiganya nggak bisa digunain ya, lihat nih. Oh bisa, eh bisa ya, kita klik kanan nih. Oh lihat, kita jadi gear kedua. Wow mantep. Apakah masih beda? Mantep nih gear ketiga, gak bisa digunain juga. Nih ada gear keempat. Katanya harus aktif haki untuk sneak dan bla bla gitulah. Cuman kalau mau aktifin haki tadi aku agak bingung temen, gak bisa. Gear 0. Tapi ini keren banget temen. Mantep. Cuman kenapa nggak tahu juga ini bagus sih teman-teman, cuman aku masih kurang paham. Untuk ininya udah bagus banget dan bisa kalian coba juga, kalau kalian mau review juga bisa coba teman. Nah oke teman, mungkin video sampai dulu, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next video. Oke bye bye.